Rekomendasikan sekali teman-teman. Memang ya kalau kita semuanya tidak mereview boba seperti ini ya. Oke, coba kita mengecek lagi. Warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bersama kita di Jatimula TV sahabat tani Indonesia. Oke pemirsa, hari ini kita akan coba mereview sebuah tanaman tomat. Nah di belakang kita ini ada tanaman tomat yang akan kita review, tentunya simak terus jalan-jalan kami yang di Jatimula TV sahabat tani Indonesia. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, ini kita mereview sebuah tanaman hortikultura, tanaman tomat ya, ini tanaman tomat yang mungkin ini sangat boleh dibilang sangat sempurna sekali buahnya sangat sempurna sekali. Tentunya ini tadi untuk sang pemilik ini barusan pulang ya, kita sudah minta izin untuk bikin mereview tanaman ini. Tanaman tomat yang ada di LMDA Kepung Pari Kediri. Oke sahabatku, nah ini ya bunga-bunga juga tampak sempurna sekali. Tentunya, nah ini yang perlu kita perhatikan ya untuk cara menahan agar buahnya tidak jeblok atau tidak jatuh. Nah ini diadakan seperti penggantungan sini ya, penggantungan digantung biar nggak tumbuh atau biar nggak jeblok ini ya. Ini pun dibikin tumpang sayur sahabatku ya, di tengah-tengahnya ada tanaman cabai. Nah ini tanaman cabai yang sangat tumbuh juga sempurna sekali. Ini untuk cara penyilangannya atau tali gawarnya, kenapa harus begini ya, ini untuk mempertahankan ya. Jadi nanti kalau mungkin ini kan ditahankan di sini ya. Nah ini ya, nah bisa menopang yang itu, jadi tidak khawatir kalau batangnya putus atau coklat. Oke sahabatku, selain itu juga dapat melihat sendiri ini daunnya sangat luar biasa sekali ya, daunnya sangat sangat lebat atau sangat hijau royo-royo dan besar-besar. Oke, kita coba lagi mereview lebih dekat lagi sahabat pia untuk sahabat tani semuanya. Dan ini pemirsa ya, ini panjangnya ke utara ini kurang lebih sekitar 100 meter. Nah jadi ini ya, nah ini tanamannya, tanaman tomat yang sungguh sangat luar biasa sekali. Bisa tumbuh di tempat-tempat seperti ini ya, di lahan. Nah ini ya, ini kita masih berada di LMDH Kepung Pari ya, LMDH Kepung Pari. Nah ini tumbuhnya buahnya loh, sangat luar biasa sekali, buahnya sangat luar biasa sekali. Dan nantinya, nah ini juga sangat luar biasa sekali ya. Tentunya dengan harapan kita, ini semoga untuk sahabat tani semuanya bisa terinspirasi dengan tanaman seperti ini ya. Juga untuk cara perawatannya, untuk cara pencegahan gimana agar batangnya tidak patah, untuk penopangnya ini bambu ya, atau boleh dibilang ini adalah lanjaran. Nah ini lanjaran buahnya loh, rata-rata buahnya loh. Nah ini ya, buahnya rata-rata loh. Nah dari sana kita dapat melihat sahabat kia, dapat melihat yang sangat sempurna sekali tumbuhan tomatnya loh. Ini loh ya, ini kita mengacak maju terus. Nah sambil mereview ke ini ya, tanamannya, tanaman yang sangat luar biasa sekali. Ini memang rata-rata sangat luar biasa. Nah ini yo buahnya loh, buahnya sangat lebat sekali, bunga pun juga sangat lebat. Nah ini bunganya loh ya kan, bunga sangat lebat sekali. Oke, dari bawah ini, nah ini perawatannya lur.
menjadi tali. Nah, ditahan. Nanti ini biar enggak jatuh ya, biar enggak atau enggak patah ini ya. Karena kalau tidak ditahan seperti ini, Lur, nanti kalau buahnya kan udah besar ini ya. Buahnya besar, ditakutkan nantinya itu patah buahnya. Nah, ini buahnya juga sangat bener-bener luar biasa sekali, Lur. Jadi ini sangat eman. Nah, eman sekali. Nah, ini tuh, ini juga buahnya. Sangat betul-betul luar biasa sekali tanaman tomat ini ya. Betul-betul sangat luar biasa sekali. Ini pun dibikin tumpang sari ya, bikin tumpang sari. Tentunya untuk sahabatku, sahabat tani semuanya, sekali lagi jangan lupa dibantu subscribe Jati Mulia TV, sahabat tani Indonesia. Dan mungkin untuk sahabatku semuanya yang mungkin ada informasi tanaman di sekitar Anda, kalau ingin direview silakan. Anda bisa kontak di admin kami di 085-8956-52988. Oke, sekali lagi teman-teman yang ingin berinteraksi langsung bisa kontak di 085-8956-52988. Oke, ini memang tumbuhnya sangat luar biasa sekali. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Nah, ini untuk paritnya harus bersih ya, paritnya harus bersih. Ini sangat memudahkan untuk cara perawatannya, baik penyemprotan ataupun pemupukan, ini sangat mudah. Kalau secara seperti ini ya, kalau dibersihkan seperti ini. Oke, jadi untuk sahabatku semuanya, sekali lagi kita sampaikan selamat datang yang baru merapat di Jati Mulia TV, sahabat Indonesia. Ini loh. Kita rekomendasikan sekali teman-teman. Eman ya, kalau kita semuanya tidak mereview boba seperti ini ya. Oke, coba kita merinsek lagi. Ini ya. Ini buahnya. Nah, sangat luar biasa sekali. Untuk sahabat tani semua ini sampai sana, Lur. Sampai ujung sana. Ini sekitar 100 meter ya, 100 meter lebih. Sekitar 100 meter lebih tanaman teman ini. 100 kali 10 meter ya. Rata-rata 100 kali 10 meter. Yang jelas jangan lupa tunggu jalan-jalan di tempat Anda hanya di Jati Mulia TV, sahabat tani Indonesia. Terima kasih Anda sudah menonton video dari kami. Yang jelas jangan lupa bantu kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar senantiasa Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami dari Jati Mulia TV, sahabat tani Indonesia.